Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua, jumpa lagi dengan saya di Lipin Channel. Saya akan menginformasikan kepada pemirsa semua bahwa di Ambarawa pada hari ini sedang terjadi bencana banjir besar, dan saya sendiri saat ini berada di lokasi pertigaan Jembatan Bugisan, atau tepatnya di Jalan Kartini. Seperti yang pemirsa ketahui, kondisinya terkini sekarang begini ya pemirsa. Dan pemirsa bisa lihat sendiri, beginilah derasnya aliran sungai panjang yang hulunya itu berada di sebelah kelenteng Ambarawa. Dan sampai sekarang kondisi banjirnya itu masih belum surut. Buat pemirsa yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya, agar saya lebih semangat lagi mengupload tentang seputar Ambarawa. Saya tunggu ya pemirsa. Terima kasih. Nganu ya mending karena yang bisa lain anggur kaya tinggal ini yuk dikit sing karang sari ini mau aku mau buat ya ya masa ini kan karang sari ini adalah luapan banjir yang menggenangi di sawah, tepatnya di lokasi di depannya konter Amorsel. Dan sekarang kita pindah di sebelah timur, yaitu jembatan Sungai Pentung, atau yang dulunya itu di sebelah barat Pasar Kupang Ambarawa. Di situ nampak terlihat ya pemirsa, seorang warga sedang mengatur lalu lintas karena di sebelah pertigaan itu airnya sangat tinggi, yang tadi pemirsa sudah ketahui, sehingga tidak bisa dilalui baik kendaraan bermotor ataupun mobil. Dan ini adalah jalan akses masuk menuju ke Desa Karangsari Ambarawa, juga terendam banjir. Sedangkan ini kondisi di tengah kampung yang kedalamannya itu mencapai sekitar 30 cm ya pemirsa, dan alirannya sangat deras sekali. Jadi untuk pemirsa harap berhati-hati. Ya dulu.
Mari pemirsa, kita doakan saja semoga banjirnya cepat surut dan tidak ada korban jiwa ataupun korban benda. Saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa semua yang telah menyimak video ini sampai selesai. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video-video Lekben Channel selanjutnya.